Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Stefanus Hendy. Dan pada kali ini teman-teman, paling di sini gue bahas sedikit doang mengenai salah satu berita ya dari dalam game Among Us guys. Dan di sini guys, gue dapat pengumuman dari jam 2 pagi. Nah ini gue baru cek sekarang sih, karena gue baru buka Steamnya siang-siang gini lah ya. Dan di sini kita akan cek guys, di sini dia bilang kalau Airship bakal dirilis tanggal 31 Maret. Yes, dan pada akhirnya Airship dapat kabar ya. Karena sebelumnya itu harusnya itu di bulan Januari itu mereka mengeluarkan map Airship, tetapi di delay hingga Maret 31. Oke guys, di sini gue akan coba translate kira-kira mereka itu kasih info apa sih di berita ini ya. Oke, hi crewmates, we know people have been excited. Jadi ada banyak banget orang yang tertarik ya untuk menunggu map ini guys. Dan terima kasih to the support pada understanding. Oke, terima kasih kepada semuanya yang telah mengerti ya. Oke, mengerti untuk menunggu map Airship ini keluar ya. Jadi tanggal 31 Maret tahun 2021 itu bakal keluar map Airship secara official di PC dan di mobile ya harusnya. Jadi mereka itu biasanya itu kalau di mobile, di versi Android, di iOS atau malah di PC itu harusnya barengan mereka biasanya. Oke, this update katanya ini update-nya itu gratis ya guys, gratis, dan bakal ada semua tas baru guys katanya. Nah, lalu ada kemampuan di mana kita bisa memilih ruangan ketika kita memulai game Among Us. Jadi seperti waktu itu ya, seperti yang video sebelumnya itu gue membahas mengenai map Airship, itu benar ada guys, yaitu kita bisa memilih ruangan yang kita mau ketika kita memainkan di Airship. Nah, di sini ada lagi tangga, lalu ada lagi akun. Jadi nanti bakal ada akun ya guys untuk moderation and more, some new free heads. Oh, jadi nantinya bakal ada skin baru dan head baru ya. Itu udah pasti banget sih, fix. Dan itu harusnya udah ada bocorannya itu ya, pas lagi di map Airship yang kemarin kita mainkan itu pasti ada topi warna emas, itu pasti ada. Dan juga ada skin baru untuk karakter baru guys, yang apa tuh, The Like Handman ya, kalau kalian tahu ya guys. Kalau kalian nonton apa tuh, kalau kalian nonton Harry Stickman, kalian mesti tahu The Like Handman itu siapa. Nah, di sini dia bilang an effort to continue being as transparent as possible with our process. Jadi mereka bilang butuh inilah effort lah ya, butuh kemampuan gitu ya untuk melanjutkan ini secara transparan as possible with our process. We wanted to share exactly what we have been doing, why things no longer than what we wanted. Okay lah. Nah, in generalnya guys, I'm going to try and do my best to explain everything in few words. Oh, jadi dia di sini bakal menjelaskan secara detail ya guys di bagian ini. Why did we not release a map asset? Nah, jadi bilang kenapa mereka itu tidak mengeluarkan map asset ini secara cepat-cepat gitu. Nah, I spent a bit in our last dev log, but among quality was something no one expected. Nah, jadi mereka ini tidak mengira guys kalau Among Us itu kayak bisa meledak gitu kan game Among Us. And quite late into 2022. Thank you for that. We had already considered the game done and had moved on to something else. And while it was seen, all things took a few months. Oh, ya. Yeah. It's quite normal in game development, especially for a team of our size. Oke, jadi di sini setahu gue ya, untuk yang tim developer game Among Us itu hanyalah sedikit. Jadi untuk mengembangkan sebuah game itu tidaklah mudah guys, apalagi kalau game yang itu benar-benar bersih, kayak nggak ada bug itu benar-benar kayak gimana ya, kayak sulit gitu loh. Kalau pengen ngedeploy atau istilahnya kayak apa ya, membuat jadi game itu tanpa bug secara sempurna itu butuh waktu yang lama pastinya. Karena mereka tuh harus mencek-ncek apakah sistem ini udah oke, apakah sistem ini masih ada ngebug. Jadi kalau misalnya masih ada ngebug, itu mereka bakal betulin lagi. Jadi mereka nggak mau kalau misalnya map Airship itu dikeluarkan secara cepet-cepet. Tetapi ini sama kasusnya kayak Cyberpunk itu kayaknya keluarnya itu cepet-cepet ya guys. Dan hasilnya kalian bakal tahu guys, itu bakal parah banget, bakal banyak bug ya. Nah, di sini Among Us mungkin nggak mau seperti itu. Mungkin Among Us bakal lebih baik mereka publishing game-nya itu lama-lamaan mungkin ya, daripada cepet-cepet tetapi performa game itu kayak masih ada banyak bug gitu. Tetapi dia lebih milih untuk lebih bersabar gitu guys. Oke lah, I know. Nah, there are more legal consideration. Additionally, creating a map and update isn't as simple. Nah, dibilang kalau membuat map dan juga update itu tidaklah mudah.
Ya, itu gue tahu banget sebagai game developer gitu ya. Itu buat game itu tidaklah mudah, guys. Apalagi kalau map Airship ini kan, apalagi kan itu Airship itu ukurannya benar-benar besar banget dan detail banget ya. Apalagi di sini dia mau ngebuat akun, ngebuat fitur akun itu bagi gue sih sangatlah susah ya, harusnya ya. Apalagi playernya itu benar-benar banyak banget. It means everything needs to work and be fast as possible. Okay, focus on just PC. Every kind of platform is various version. You may have noticed most modification to the game focus on just PC. Oh, jadi dia bilang kalau the most modification ya. Jadi modifikasi yang paling banget itu ada di PC. Jadi di versi Steam ya. Mungkin di untuk mobile-nya itu emang ada modifikasinya sih, cuman kayak apa ya? Kayak masih kurang gitu ya. Jadi mereka itu lebih fokusinnya di bagian PC. As that makes development much easier. Okay, when a game becomes unexpectedly popular, it's great. Okay lah, maksudnya begitu ya. Pokoknya intinya gitu guys, mereka itu mengeluarkan gamenya tuh secara tidak cepat-cepat supaya tidak ada bug dan sempurna pastinya. Dan kebetulan juga untuk mengembangkan game ini agak-agak sulit juga gitu loh. Mapnya besar dan juga developer timnya tuh kayaknya itu kecil ya, setahu gue ya. Paling cuma beberapa orang gitu developer timnya dan mereka tidak menambah. Karena setahu gue mereka ada in the info kalau mereka itu nggak mau menambah developer gamenya itu. Karena takutnya kalau mereka nambah developer game itu membutuhkan biaya yang lebih besar lagi dan butuh waktu guys untuk mereka itu belajar mengenai sistem dari dalam game Among Us. Ya jadi kira seperti itu guys. Jadi kayak ada apa ya, ya gitulah sistemnya itu kayak gitu guys. Kalau di IT itu kayak gitu ya. Jadi mereka kalau mau hire orang itu mereka tuh mesti kayak ngajarin mereka gitu orang baru tuh, kayak ngejelasin sistemnya tuh kayak gimana sih gitu loh. Oke, ada maintenance. Maintenance-nya multiplayer online games into the time gets taken away because it means ya pastinya ada kadang-kadang tuh ada maintenance-nya untuk memperbaiki bug ya katanya ya. Seperti itu sih intinya sih. Hiring. Nah, dia bilang kalau why not just hire a ton of people? Well, for one, we want to keep our close studio dynamics. The bigger the group, the more problems. Nah, dia bilang guys, kalau semakin banyak anggota, semakin banyak grup itu, bahkan akan semakin banyak masalah ya yang akan berjalan ke dalam sistem manajemen mereka. Jadi kayak mereka tuh kayak udah nyaman gitu mungkin bekerja sama dengan yang tim-timnya itu-itu aja gitu. Mereka belum mau nambah-nambah dulu mungkin. Nah, plus we are your small team, hiring is a very restricting process. Nah, apalagi mereka itu kayak misalnya itu kan ada deadline-nya mungkin ya. Mereka mau targetnya tuh harusnya kan Januari, tapi tiba-tiba udah diundur gitu lah sampai Maret loh. Nah, mereka nggak mau kayak prosesnya itu kayak mengganggu proses kayak gitu loh. Jadi mereka kayak hiring-hiring lagi karena mereka tuh kayak nggak perlu lagi gitu. Oke, okay, finally we don't want to treat our team members poorly. Before this, our one programmer at the time has to be taken away from work on the map. So short to conduct of the sums. Interview a ton of programmers. Nah itu emang iya sih kalau misalnya kalau kita interview banyak programmer itu pastinya perlu waktu yang lama dan perlu banget financial ya, perlu banget keuangan itu pastinya. Yang namanya itu di ujungnya uang-uang lagi guys untuk biaya ya. Finally, we don't want to treat our team's members poorly. Okay. Setting up identification and bonding, taking care of people's priority. Okay lah. Okay, daily business, so many meetings that we actually do also may affect among us. Okay, di sini apa nih ya? Kita ada jelasin kalau ikut the fake things require meetings that takes hours. Okay, ini meeting gitu guys, daily business. Karena meeting itu pastinya perlu waktu ya. You also have may notice how much fake Among Us merch has been out there. Nah, jadi sini mereka bilang guys, kalau ternyata ada banyak banget merchandise Among Us itu yang palsu. We have to get legal help for that, but the way IP laws. Nah, oke. Okay. Nah, ternyata banyak juga ya penggemar Among Us, tetapi mereka itu tidak tahu guys merchandise official dari game Among Us. Oke, okay. Justru ya kalau misalnya kalian membeli
merchandise yang original. Ya, intinya lah istilahnya kalian ngebeli di LC ya. DLC-nya dari Among Us itu otomatis mereka kalian itu ngebantu developer game Among Us untuk melanjutkan game ini, guys. Semakin lebih bersemangat mereka karena semakin banyak pendapatan yang gitu loh dari kalian membeli DLC. Jadi DLC itu misalnya kayak tambahan itu ya, guys, kayak misalnya dapat skin. Okay, the programming task, the map, the fast accounts. Oh, ya, accounts nih. Kayak ini nggak perlu. Okay, accounts. The most important thing. Nah, nanti katanya bakal ada fitur akun, guys. Fitur akun. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ketahuan nge-cheat, itu bisa di-report. Dan nanti bakal ada algoritma untuk nge-ban sesuai dengan reportan. Oh, jadi nanti kalian tidak akan bisa nge-cheat lagi, guys. Yang dimana kalian tuh suka banget ya. Kadang tuh ada player yang suka nge-cheat dimana dia itu jadi impostor 100%. Nah, itu adalah salah satu cheatnya, guys. Dan mereka itu bisa nge-detect ya, guys. Karena nantinya Among Us itu pengen banget semuanya itu mesti login dulu sebelum masuk ke dalam game Among Us. Dan biasanya kan kalau sekarang ini itu kita bisa langsung masuk tanpa perlu akun. Walaupun gua di Steam ya, walaupun di Steam itu kalian perlu login Steam kan, tetapi di Steam ini, di Among Us yang ini tidak perlu masuk akun, guys. Nah, nanti guys, di Among Us nanti bakal ada perlu dulu kita buat akun gitu, guys. Jadi kalian bakal kedetek apakah kalian nge-cheat atau enggak. Nah, nanti dia bakal bisa nge-ban akun kalian. Oke. Ada bugs quality ya, ada bugs ya. Pasti semua games itu gue yakin banget tuh ada bugnya pasti. Karena tidak ada yang tidak ada yang sempurna gitu kan. Pasti ada saja sesuatu yang perlu dikembangkan lagi. Oke, guys. Jadi kira-kira seperti itu, guys, membahas mengenai berita ya dari rilisnya map Airship di tanggal 31 nanti. Wah, udah enggak sabar banget sih nanti gue akan coba langsung, guys, di tanggal 31 Maret itu seperti apa map Airship, dan nanti gue akan coba untuk memainkannya bersama dengan orang-orang lain. Oke, guys. Jadi sampai sini untuk video kali ini membahas mengenai berita terbaru dari Among Us yaitu 31 Maret. Oke. Dadah. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame.